Menurut pengajar hukum tata negara UNUD Jimmy Z. Usfunan, isu SARA yang diunggah ke medsos rentan memicu gejolak perpecahan di masyarakat. Apabila seorang mudah terprovokasi isu SARA, lambat laun muncul kebencian dan rasisme terhadap orang lain di luar suku dan agamanya. Isu SARA diunggah kubu lawan di medsos dengan tujuan mengurangi elektabilitas calon kepala daerah lainnya. Intinya ada pihak-pihak yang sengaja mengunggah isu SARA di medsos untuk memperkeruh suasana perpolitikan di Indonesia demi keuntungan pribadi. Aktualisasi di lapangan, khususnya di masyarakat, banyak masyarakat yang kemudian mengindahkan hal-hal semacam itu. Mereka hanya menindaklanjuti berdasarkan kepentingan mereka, kepentingan yang didasarkan oleh SARA itu sendiri. Sehingga ketika mereka terlalu mengagung-agungkan apa yang menjadi suku, agama, ras, antar golongan di mereka itu yang kemudian berpotensi menimbulkan konflik karena mereka tidak menerima suku, agama, ras, antar golongan orang lain.